Jujur, gue itu orangnya jarang banget nata rambut, ya. Nata rambut apalagi yang kayak ala-ala Lauren Gray gitu. Jadi, tadi pagi itu gue ke toko pink buat beli kunciran sama bobby pin. Nih, cuman beli ginian doang ke toko pink. Jadi ya, hargai usaha gue. Oke, kita mulai ya. Guys, welcome back to my channel. So, kalau kalian temen Facebook gue, pasti kalian ngeliat postingan gue yang ini. Dan kalau kalian temen WA gue, kalian juga pasti ngeliat SD gue yang ini, kan? Terus, kalau ngeliat kalau kalian follow sama gue di Instagram, kalian juga ngeliat instastory gue yang ini. Dan setelah gue hitung, if kalian itu kebanyakan nulis Lauren Gray dibandingkan dengan Lia Eli. Jadi gue bakal bikin video hairstylenya Lauren Gray kayak gini di postingan gue yang ini. So kalau kalian kepo, langsung aja ke videonya. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. And now you're gonna watch the video. Belah tengah dulu. Belah tengah. Oke, sebelah kanan. Oh iya, make sure kanan dan kiri itu rata, oke. Gue gak bisa ngasih bobby pin anjir. Gimana ya? Oke, bisa, yes. Emang gak rapi sih ya, karena kan buru-buru karena buat tutorial. Oke, okay, ini setengahnya, jadi gak sampai semua rambut, jadi gue pakai segini aja. Ini aku
Ini kalau kalian mau pakai buat pergi, rapihin aja ya, karena kan ini tutorial, jadi gue malas banget ngerapihin gitu. Jadi udah kalian aja nanti tinggal rapihin sendiri. Next, ini favorit gue. Oke, pisahin dulu ya, poni. Kalau kalian gak pakai poni juga bisa kok, karena kan gue rambutnya pakai poni, jadi gue pakai poni sih. Ini kisahin sedikit nih. Inilah bagaimana sih? Aduh, jadi gini ya, ini kalian susah tapi favorit gue, karena gini sih enak juga lebih berisi ya, gitu lah.
Itu dia tadi video tutorialnya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. And see you on my next video. Bye.